Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membuat video What's in my pencil case. So yeah, let's keep on watching. Ini adalah pencil case aku. BTW ini tuh aku bikin sendiri dari kerudung bekas aku, terus dijahit sendiri. Ya, langsung aja kita buka. Apa ya isinya? Yang pertama ada Studio Snowman. Selanjutnya ada Stabilo Boss. Kemudian ada jangka yang aku pakai untuk membuat lingkaran. Kemudian ada pensil yang aku dapat ketika aku ikut tryout. Dan ada pensil lagi. Ada brush pen dari Snowman. Ada brush pen lagi yang suka aku pakai. Ada pensil gel dari Joico. Kemudian ada pensil lagi. Aku dapat dari Hotel Ledian pas aku ikut seminar waktu itu. Kemudian ada busur. Ini udah buluk banget, guys. Selanjutnya ada lem atau glue stick. Dan ada pensil mekanik. Aku suka banget warnanya, lucu gitu. Ada brush pen lagi. Brush pen pertama aku. Ada serutan. Dan ada pensil gel dari Kenko yang warnanya merah. Ada lagi pulpen gel lagi dari Kenko yang warna hitam. Ada penghapus dari Faber-Castell. Selanjutnya ada spidol warna hitam dari Snowman juga. Dan ada penghapus lagi yang kecil. Dan ada apa lagi ya? Dan ada uang gopean. Ini tuh kayaknya kembalian gitu deh. Aku masukin situ. Udah deh, ini adalah isi dari pencil case aku. Ternyata muat banyak juga ya tempat pensilnya. Cucok meong deh pokoknya. Ya, jadi inilah isi kotak pensil aku atau pencil case aku. Seperti itu teman-teman videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bye-bye.